Langitnya dah gelap, teman-teman, ini. Macam nak hujan. Ini bukan malam, ini baru pukul 6. Tapi dah gelap. Sini walaupun hujan ya, teman-teman, macam hujan lebat. Selebat-lebatnya. Tak risau mau banjir. Sebab apa? Sebab apa parit-paritnya dalam-dalam, teman-teman. Ini si Adam belum balik. Sambil menunggu, takut hujan nak turun, Adam belum balik pulang. Ini si Adam dah balik sekolah tu. Tuh, pulang. Tujuk lah. Tengah main bola, balik sekolah terus main bola, nak tujuk ni. Adam biasa kalau balik sekolah yang main bola dulu dah tu. Ibunya tengah sharing-sharing, dia balik. Nak suruh tengok dia main bola dulu itu, teman-teman tu. Ha. Itulah dia. Apa lagi kata? Apa? What? Astaga. Apa lagi? Okey. Dah. Wow, 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 wow. Adam nak jadi pemain bola ke? Gelap ya, teman. Gelap, gelap kameranya. Ya. Us. Astaga, apa lagi? Dah. Belum. Dah, ibu nak cakap. Eh? Hai, assalamualaikum. Selamat sore. Jumpa lagi dengan channel Bunda Eli. Apa kabarnya semua, teman-teman? Semoga semuanya dalam keadaan baik, sehat, tak kurang suatu apapun, dimurahkan rezekinya, dimudahkan segala urusannya. Hari ini Bunda mau sharing-sharing ya, sebab ada kawan Bunda tanya, bukan kak komen kak YouTube ya, dia di apa inbox-inbox kak Facebook, dia tanya, Bunda kalau kak Malaysia, Bunda kalau kak tembak Bunda itu macam mana ya, itu buang sampahnya dibakar atau buang kemana, sebab tengok rumahnya kan bersebelah-sebelah macam ni, macam nak tahu juga kan. Terus kalau hujan itu banjir tak, airnya apa itu becek tak, ada yang tanya macam itu, teman-teman, kawasan apa lagi kan, tapi dan dia juga tanya, kak sana tak ada rumput ke, tak payah nak itu potong rumputnya atau dikoret depan rumahnya, macam tu. Kawan Bunda tanya macam tu. Tak bisa guys. Ada. Kalau kak sini ya, kalau masalah potong rumput itu, sebulan itu ada 2 kali, teman-teman, yang potong rumput, mesin rumput, pekerja potong rumput ya. Sebulan 2 kali. Kalau ada yang potong rumput pun nanti ada yang bagian disapunya, menyapu. Terus ada juga yang bagian apa bersihkan longkangnya. Longkang bersihkan paritnya itu disapu sekali. Supaya kalau nanti ada hujan, jadi airnya itu lancar jalannya, tak tersumbat. Kan kalau banyak sampahnya itu kan buat longkangnya itu tersumbat ya. Ada. Kalau di depan rumah orang itu kan mesti ditutup ya, teman, longkangnya ya. Itu pun tidak tersumbat. Apa itu sampah-sampahnya tak sumbat. Coba apa? Sebulan 2 kali macam tu ada pekerja menyapu, mencuci itu paritnya, longkangnya. Jadi tidak tersumbat walaupun banyak pohon, ada pohon, daun-daun jatuh ke bawahnya itu dia tak sumbat sebab sebulan 2 kali disapu dalamnya. Macam tu ya kebersihan kak kawasan Bunda ini di taman perumahan Bunda ya. Bunda rasa taman perumahan yang lain pun sama. Sama sistemnya macam ni kan. Dijaga kebersihannya, dijaga parit-paritnya, longkangnya, dijaga tong sampahnya. Macam tu. Kalau tong sampah pun mau seminggu 2 kali. Kalau buang sampah itu seminggu 2 kali. Hari Rabu dengan hari Ahad itu buang sampahnya. Kalau yang hari Isnin juga ada buang sampah. Tapi itu hasil lori
barang. Seperti kalau ada kursi rusak, lemari rusak, yang mau buang macam tuh, itu diambilnya hari Isnin. Kalau yang hari Rabu dengan hari Ahad itu ambil sampah saja, sampah-sampah yang dari dapur macam tuh. Dan kak sini setiap rumah itu ada tong sampahnya ya teman-teman. Ikut nomor rumah. Jadi walaupun itu tempat bunda itu diletak satu tempat ya, tiga rumah itu satu tempat, tapi tak boleh buang di lain tong, tak boleh buang di tong sampah orang punya, orang sebelah punya. Macam dulu juga pernah bunda baru-baru kat sini, bunda asal buang aja kan. Lepas tu ditanyalah, ipar kita tanya, awak buang kat tong nombor berapa? Yang tong, jangan salah tong ya, kita tong punya ada nombor dia, nombor yang tu jangan salah buang. Nanti segalah dengan jiran sebelah. Sebab kat sini, kalau tong sampah itu sebulan sekali dicuci. Bunda punya itu dicuci sebulan sekali. Jiran-jiran bunda itu pembersih. Jadi macam sebulan sekali dicuci. Jadi kelihatan bersih je walaupun tong sampah. Jadi umpama tong sampah bunda kotor, jiran punya bersih kan, kalau kita buang ke tong sampahnya, jiran kan segan ya teman-teman. Kak sini kalau di depan rumah, di samping rumah, di belakang rumah itu dibuat longkang. Terus yang longkang itu untuk aliran air ya, air. Dulu kak belakang rumah bunda itu kalau hujan itu macam ada menggenang sikit airnya. Terus bagian pejabatan itu JKR ya, sini kalau bagian jalan raya itu JKR itu datang, dia buat itu longkangnya, parit-paritnya didalamkan supaya airnya itu mengalirnya deras, laju, air laju, jadi tak ada banjir, tak ada air menggenang-genang. Ini kalau di taman perumahan bunda ya teman-teman, dibuat seperti itu. Rasanya di taman-taman perumahan lain pun sama. Bagian kerajaan itu menjaga supaya tak ada banjir atau air yang menggenang di saat hujan ya teman-teman. Kalau hujan selebat manapun di kawasan bunda ini tak ada yang becek ya teman-teman. Sebab semua macam ada aspalnya, ada tarnya. Ya, seperti itu ya teman-teman ya, sistem kebersihan di taman perumahan bunda. Semoga yang bertanya di messenger ya, di inbox bunda itu menonton ya. Terima kasih semuanya yang sudah menonton. Terima kasih yang sudah komen, yang like, yang subscribe-nya. Dan terima kasih yang sudah menonton, tidak komen. Terima kasih banyak-banyak. Jumpa lagi di video selanjutnya. Oke, Pak, teman-teman. Bye-bye. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Adam cakap, jangan lupa komen dan subscribe. Oke, ini bagi yang mau tengok longkang kak depan rumah ya, teman-teman. Nanti bunda tengokkan seperti apa dalamnya longkangnya. Ini juga di depan rumah bunda ada tong sampah nih. Ini tong sampah kalau nak sapu-sapu kebuang gak sini aja. Nah, ini tengok nih, ini longkangnya kan. Longkangnya ini kan bersih teman-teman tuh. Bersih. Nah, tuh. Ini nanti mungkin minggu depan itu pekerjanya datang nak sapu. Nah, ini depan kita rumah polis pun ada tong sampahnya tuh. Tuh, setiap rumah ada satu, yang tuh sana pun ada. Setiap rumah ada tong sampah ya. Tuh. Nah, itu tong sampah bunda kat sana. Tuh. Ni buangnya kat sana ya. Nanti ada yang tanya buang sampah kat mana. Tak nampak ya, kabur. Kabur ya. Tak mandilah tolonglah. Ini nanti lori sampahnya datang 2 kali seminggu ya teman-teman. Angkut sampah hari Ahad dengan hari Rabu. Nak tengok kat sini banyak sampahnya tak? Kat sini sampahnya tak ada tuh. Dia tak ada sampahnya, bersih. Dia sampahnya bersih sini. Bersih.
kan sampai sana tuh bersih, bersih tuh.